Loh, kok malah bawa genteng itunya? Oh no! Matanya kok mana coba? Kok di situ? Jadi ikan pari. Kel banget ya. Okay guys, jadi saat ini kita lagi di Cornwall Park dan kita mau jalan-jalan untuk menikmati hari Minggu di sini guys supaya tubuh kita makin sehat. Nah, di video kali ini kita juga akan mengunjungi yang namanya Acacia Cottage. Jadi di Acacia Cottage itu dia adalah kayak rumah kuno gitu guys yang memang di preserve. Nah, kalian penasaran kan? Tonton video ini dari awal sampai selesai. Okay, langsung kita akan jalan. Let's go. Okay guys, jadi saat ini kita akan mengunjungi Acacia Cottage ya guys ya. Nah, jadi di Acacia Cottage ini tuh dia rumah tapi setupnya tuh kuno gitu guys. Nah, tuh. Jadi dalamnya itu kayak gini guys. Kita masuk ke Acacia Cottage. Jadi rumah ini tuh dia dibuatnya 1841 tuh guys. Tuh. Acacia Cottage. Iya rumahnya dia, tapi cuma di preserve gitu. Jadi di sini tuh dia ada kayak lounge-nya gitu guys. Lounge-nya kayak gini tuh. Lalu di sini ada bedroom yang pertama nih. Jadi dia nih adalah master bedroom-nya guys tuh. Nah, jadi barang-barang yang di sini tuh juga barang-barang dari 1841. Tempo dulu gitu guys. Nah. Oh, dining table guys. Waduh. Jadi kira-kira suasana dining table tahun 1841 kayak gini guys. Lalu yang di sini, oh ini ada kamar anak ya, kira-kira kayak gitu ya guys ya. Jadi sekarang kalian bisa bayangin tuh tahun 1841 tuh kayak gimana tuh kira-kira kehidupannya kayak gini guys. Terus pemandangan luarnya kayak gini guys. Wow, mantap abis ya. Ini rumahnya dari samping kayak gini, tempat buat storage gitu. Jadi dari luarnya kayak gini. Kalau kafenya kayak gini guys tuh. Jadi ada Buya Lodge tuh. Apa ya? Yuk kita coba masuk yuk. Gift shop. Oh gift shop, yang ini jadiin gift shop. Tapi ini juga bangunan kuno gitu ya.
buat meneliti gitu guys ya. Tuh. Jadi sebenarnya kalau volcano tuh kayak gini ya guys ya. Tuh, dari dalamnya tuh sebenarnya magmanya kayak gini tuh. Terus ini bisa kita bisa eksperimen nih guys. Kayak gunungnya gitu yang dipergede ya. Terus kalau ini seperti strato volcano nih guys. Gambar-gambar. Ini ada apa nih? Ada apa? Ada pensil, jadi coloring pensil. Itu kalau mau coloring di sini nih coloringnya. Mau di color apa tuh jadi? Bikinnya gimana? Ini Jaden. Coba sekarang Jaden ambil paper dulu ya. Jaden mau yang pink atau mau yang itu? Mau yang apa tuh? Krem atau yellow? Yang pink. Nah, yang pink Jaden bisa gambar di sini tuh Jaden. Mau gambar apa? Kita gambar ini tuh. Kita gambar apa nih? Mountain. Kita gambar mountain, oke? Okay. Jadi mau gambar mountain. Di sini ada sun-nya nih, Jaden. Terus mana lagi, Jaden? Di sini ada apanya, Jaden? Kamu apa baru prakarya nih Mbak Doe. Saya bikin apa itu? Butterfly. Ini dilem kan? Loh, kok malah bau kenceng itunya? Oh no! Kupu-kupunya gak punya ini loh. Gak pedang, gitu. Jadi ini jadulnya. Mami. Terus pakai ini jadulnya. Nih. Glue. Kasih mata. Yes. Lah ya nek buat potong itu badannya ya Pak. Tidak punya. Matanya ke mana coba? Tidak ini. Di situ. Jadi ikan pari. Keren banget ya. Nah, fail nih guys. Oh, jadi maksudnya tuh mau bikin kayak gini. Tuh, ada kupu-kupunya gini. Oke. Okay. Tapi tadi sebenarnya benar juga loh yang badannya nggak begitu panjang-panjang amat. Guys, sekarang kita ngomongin pohon ya.
Tuh, kalian bisa lihat tuh, pohon ini tuh slabnya tuh segini tuh. Sudah. Tuh, slabnya segede gitu ya, segede kaban gitu ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat tuh. Kalau ini dari tengah ini, dia tuh tahun 1875 tuh. 1886 segitu tuh. Terus 1893 baru segini. 1905 segitu tuh. Berarti, lama banget loh guys. Butuh berapa ratus tahun ya satu pohon untuk jadi segini tuh. Dan ini 1999 pohonnya segitu tuh. Ditebang. Berarti pohon-pohon yang di park tadi tuh kita lihat udah mungkin udah ratusan tahun juga tuh mas itu. Nah ini akhirnya jadi tuh guys kupu-kupunya. Tapi kayak gitu ya. Gila guys, mirip gak guys sama yang ini? Oke lah ya, mirip ya. Coba kita compare. Hasil buatan Tirsa and Jayden tuh. Gimana guys? Yuk, let's go. Right, let's go. Yuk. Okay, let's go. Okay. Apa itu? Oh, okay. Sebenarnya kayak fireplace ya sebenarnya. Original semua loh nih yang materialnya. Ironing. Jadi multifungsi nih mungkin fireplace juga untuk tempat storage gitu ya. Apa? Tempat kayak kitchen gitu ya. Oh, mungkin ini memang kitchen ya, tungku zaman dulu yang. Jadi tungku zaman dulu kayak gini, terus dia masaknya langsung ke atas gitu. Nah, kitchen zaman dulu deh. Kan belum ada exhaustnya. Thank you. Oh, this is ini the landscape ya. Jadi ini kayak miniatur landscape-nya, guys. Nah, jadi di sini tuh ada kayak foto exhibition gitu, art in the park gitu ya guys ya. Nah, jadi di sini tuh ada kayak gambar-gambarnya nih, kalian bisa lihat nih. Tuh. Nah. Seri kayak gitu tuh. Macam-macam nih, ada yang gambar shape ini. Terus ada yang foto-foto kayak gini juga. Halo. Tuh ada yang banyak lavendernya juga kayak gitu. Dan ini yang nih yang kayak gini juga original banget nih guys tuh. Ada maunya lah gitu. Lalu ada yang ini nih kayak burung gitu. Ada flower and butterfly. Terus ada yang pepohonan kayak gini. Sebelah kanan bawahnya ini ada nama fotografernya gitu guys. Pemandangan dari atas ini emang beneran bagus ya. Jadi kita kayak di atas bukit gitu guys. Ya emang di atas bukit sih. Tuh. Landscape-nya bawah kayak gitu tuh. Mantap abis guys. Oke, turunin sepeda ini. Oke guys, jadi sekian dulu ya vlog dari kita tentang jalan-jalan di Cornwall Park dan juga lihat jalan-jalan tadi di Acacia Cottage gitu guys. Jadi rumahnya tuh emang persis banget ya. Jadi rumah zaman kuno gitu, tahun 1841 terus di preserve gitu guys. Oke, jadi gimana menurut kalian? Kalau kita sih happy banget ya kita jalan-jalan di Cornwall Park ini ya. Jadi tenang suasananya.
dan juga nggak begitu panas-panas amat tuh cuaca lagi agak sedikit-sedikit mendung gitu, jadi nggak langsung langsung matahari panas gitu guys. Oke, jika kalian suka video ini jangan lupa klik like, share, and subscribe. Waktu kalian subscribe pastikan juga kalian nyalain loncengnya sehingga saat kita upload video terbaru kalian dapat update notifikasinya dari kita. Thanks for watching guys, God bless you all, bye bye.